Dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di GKI Cimahi. Mari kita simak video warta lisan berikut ini sebelum kita bersekutu dan beribadah. Mari bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Sumarmo dengan tema Kesombongan Edom, diambil dari Obaja 1 ayat 1 sampai 7. Shalom. Komisi dewasa mengundang jemaat wanita untuk mengikuti pemahaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 19. PA ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan link akan dibagikan melalui WA Group. Firman Tuhan akan dibawakan Pendeta Astrida Kardina dengan tema Ketaatan Hana, Bukti Iman yang Kuat. Kita akan bersama belajar bagaimana sikap hati Hana yang selalu taat, setia, rendah hati, dan mengandalkan Tuhan. Mari kita bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Komisi Dewasa GKI Cimahi mengundang para orang tua yang mempunyai anak-anak batita, balita hingga remaja untuk dapat mengikuti acara seminar parenting yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pada pukul 19 secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WA Group. Narasumber untuk acara seminar parenting kita kali ini yaitu Ibu Airin Sugih Reharja, Sarjana Psikologi, dengan mengangkat tema Tantangan Mendidik Anak di Era Digital. Mari kita sebagai orang tua bersama-sama belajar bagaimana caranya mendidik anak-anak kita dengan bijaksana di era digital saat ini yang serba canggih, namun seringkali membuat khawatir akan perkembangan sikap dan mental anak-anak kita. Jangan lewatkan kesempatan baik ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Komisi Multimedia mengajak jemaat sekalian untuk melayani Tuhan dalam bidang multimedia dengan bergabung bersama kami sebagai aktivis komisi. Pendaftaran calon aktivis akan dibuka hingga 23 April dengan mengisi formulir melalui link atau scan QR pada flyer. Calon aktivis dapat memilih divisi yang diminati dari keempat divisi berikut ini, yaitu video editing, live streaming, fotografi, dan desain grafis. Akan disediakan juga sesi pelatihan dan pembinaan bagi calon aktivis yang membutuhkan. Mari bergabung melayani Tuhan bersama kami dalam bidang multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat GKI Cimahi. Kami selaku Panitia Paskah mengucap syukur atas tercapainya target donasi aksi sosial sebesar Rp26.570.000. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaat yang telah berpartisipasi. Kiranya, melalui aksi sosial ini, kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana? Shalom warga GKI Cimahi. Kami dari Panitia Paskah 2023 mengundang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk ikut serta dalam kebaktian Padang pada hari Kamis 18 Mei 2023 yang bertempat di El Shaddai Lembang dengan biaya kontribusi sebesar Rp10.000. Bapak Ibu dan teman-teman dapat melakukan pendaftaran di link atau barcode yang tersedia dan melakukan pembayaran ke Rekerkati. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Bapa Subandi Tatang dengan nomor induk 2216021. Pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, dalam usia 64 tahun. Ibadah penghiburan 1 telah dilaksanakan pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ujang Tanusa Putra, bertempat di Rumah Duka Bumi Baru 2, Ruang C. Ibadah penghiburan 2 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 19 April 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Penatua Frederika Hursepuni. Ibadah pelepasan dan kremasi telah dilaksanakan pada hari Kamis 20 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Sutanto Teddy. Dan selanjutnya dikremasikan di Krematorium Cikadut, Bandung. Almarhumah adalah adik terkasih dari Bapak Sugiharto Tatang, Ibu Meliana Tatang, dan Bapak Suleman Tatang yang beralamat di Jalan Sangkuriang, Gang Mawar nomor 18 Cimahi, yang adalah anggota wilayah 1. Mari kita dukung dalam doa agar Tuhan Yesus sumber penghiburan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga yang berduka. Saudara, informasi lengkap dinamika aktivitas gereja dapat dibaca pada Warta Jemaat versi cetak yang tersedia maupun versi digital yang telah dibagikan. Mari kita siapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Penghayatan akan Yesus yang bangkit dan hidup selalu memberi pengharapan bagi umat manusia. Mari kita memberitakan hal tersebut kepada setiap orang. Ceritakanlah kasih setia Tuhan tanpa henti. Mari kita memulai ibadah ini dengan sebuah pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan bahwa pertolongan kita pada saat ini di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada saat ini yakni berbagi cerita kehidupan. Bercerita merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap manusia. Bercerita dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tujuan dari bercerita dapat bermacam-macam. Kisah perjalanan ke Emmaus merupakan perjalanan yang dipenuhi cerita. Cerita yang mengubahkan hati kedua murid dari rasa duka menjadi penuh semangat. Cerita yang membawa kelegaan dan pengharapan melalui kebangkitan Kristus. Injil Lukas pasal 24 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Saudara-saudara yang terkasih, sadarkah bahwa di dalam keseharian kita kerap melukai hati Tuhan dan sesama? Kini saatnya kita mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita, memohon pengampunannya dalam doa pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah segenap pengakuan dosa kami,
sucikan dan kuduskanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, inilah berita anugerah bagi kita menurut 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 23. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di dalam hidup kami, kami saat ini kembali datang kepada-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami pun juga tertuju kepada-Mu saja. Sehingga segala hal yang kami lakukan dari awal peribadatan ini hingga akhir boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mensyukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami di tempat ini, baik yang mengikuti secara onsite di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online dari tempat masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berkenan kepada setiap kami. Ya Tuhan, ketika saat ini kami juga akan kembali mendengarkan firman-Mu, biarlah pembacaan firman yang saat ini akan kami lakukan dapat menjadi hal yang dapat kami maknai di dalam hidup kami. Pimpin untuk hamba-hamba Tuhan yang akan membacakan bagian leksionari. Kiranya Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu ini supaya dapat menolong umat Tuhan di dalam memaknai firman. Begitupun juga dengan hamba Tuhan, kiranya apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan saja yang memperkenankan untuk dapat disampaikan kepada umat-Mu, baik yang di gedung gereja maupun dari tempat masing-masing. Kami memohon belas kasih Tuhan bagi setiap kami, supaya kami dapat memahami dan memaknai secara baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan doa ini. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 116 ayat 1-4 dan ayat 12-19 secara berbalasan. Kebajikanmu kepadaku
Bacaan kedua menurut 1 Petrus 1 ayat 17-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah 3 hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca, mendengarkannya dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ibadah kita dengan tema berbagi cerita kehidupan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, ada berbagai macam model bercerita. Ya. Ada yang dengan bernyanyi, ya, menciptakan baik itu menciptakan pujian lagu begitu ya, ataupun juga ketika sedang menyanyikan sebuah lagu. Ada juga model bercerita dengan cara menggambar. Model lainnya dengan cara menulis sesuatu. Atau juga dapat kita tambahkan model bercerita dengan berpuisi. Ternyata model bercerita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada berbagai macam model. Mungkin tergantung dengan hobi, tergantung dengan mudahnya cara penyampaian begitu ya, ataupun juga audiens ya yang sedang mendengarkan cerita tersebut. Nah, ada seorang tokoh yang mengatakan ya, ini sebuah konsep impresi ya, bahwa manusia itu makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk pencerita, dan juga makhluk publik. Jadi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aspek-aspek ini, begitu ya. Nah, sekarang kita fokus pada homo fabulans, bahwa manusia senang sebagai pencerita, senang bercerita, dan juga mendengarkan cerita ya dengan berbagai macam model tadi. Kisah perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid ya hanya dituliskan di dalam Injil Lukas, perjalanan ke Emmaus. Mengapa dituliskan di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu dan Saudara? Karena penulis Injil Lukas ini penulis yang penuh dengan simpati, penuh dengan empati terhadap orang-orang yang terluka, terhadap orang-orang yang sedang sakit, ya terhadap kaum marginal, tersisihkan begitu. Nah, dan kedua murid ini yang berjalan bersama dengan Yesus ini adalah pribadi-pribadi yang sedang terluka, yang sedang kecewa begitu ya. Maka tadi dikatakan begitu, mereka punya harapan,
pemimpin mereka, seorang nabi nih seperti ini harapannya. Tapi ternyata yang mereka dapati di dalam realitanya tidak demikian. Mereka kecewa, mereka juga merasa kehilangan, mereka pun masih berduka begitu ya. Karena mereka belum menyaksikan sendiri, mereka juga masih meraba-raba apakah berita itu benar atau tidak begitu ya. Dan kemudian perjalanan ke Emmaus merupakan perjalanan yang penuh dengan cerita, saudara-saudara. Ya, jadi diawali dengan perjalanan dua murid tersebut dengan cerita satu dengan yang lain, dan juga kemudian Yesus hadir juga dengan cerita kepada mereka. Menariknya di sini ternyata Yesus tidak memotong pembicaraan mereka. Ya. Bisa saja ya Yesus hadir kemudian langsung gitu ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka, udah potong aja pembicaraannya. Ya. Mungkin seperti yang pernah kita alami juga ketika kita sedang bercerita satu dengan yang lain kemudian ada hadir seseorang dan memotong pembicaraan itu. Ya mungkin jadi bisa tidak tepat ya apa yang disampaikan orang tersebut. Nah, kita akan lihat kenapa sih kok Tuhan Yesus ini tidak memotong pembicaraan mereka. Yesus ingin mengetahui bagaimana perkembangan pemahaman mereka. Ini ada durasi waktu ya. Ada jeda yang sudah terjadi ya. Dari kematian Yesus sampai kebangkitannya, ya, dan juga perjalanan hidup Yesus sampai kebangkitannya, ada durasi waktu. Nah, Yesus mau lihat, Yesus mau dengar, adakah perkembangan pemahaman dari mereka, sehingga Yesus dapat menjelaskan dengan kalimat yang dapat mengubahkan mereka. Yesus bukan hanya sekedar, okay, saya akan jelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi bagaimana mengubahkan hal tersebut, begitu ya. Mengubahkan hidup mereka, hati dan pikiran mereka juga. Dan poin kedua, mengapa Yesus tidak memotong pembicaraan mereka? Yesus merasakan bahwa hal tersebut menjadi cara pemulihan bagi para murid. Ya. Kecewa, masih berduka, masih kehilangan. Dan itu sebagai salah satu cara. Yesus menghargai cara yang dilakukan itu. Ya. Karena mereka bercerita satu dengan yang lain, ternyata itu sebagai metode supaya mereka bisa keluar dari perasaan yang ada. Ya. Dari apa yang mereka alami, mereka bisa bawa kepada sesuatu yang lebih baik. Begitu. Cara pemulihan. Ya. Jadi dari sudut Tuhan Yesus, ya, supaya Tuhan Yesus bisa menjelaskan dengan baik dan diubahkan merekanya. Dan dari sudutnya mereka, dari sudut para murid. Ya, supaya mereka juga dapat pulih dari kondisi mereka. Nah, saudara-saudara, Yesus menggunakan cerita sebagai salah satu metode andalan dalam melakukan pengajaran. Ya. Nah, salah satu metode andalan dalam melakukan pengajaran. Dan kalau kita lihat di dalam Injil, ya, bahwa ketika Yesus menjelaskan sesuatu, ya, supaya bisa dimaknai justru dengan bercerita, begitu ya, bukan dengan penjelasan yang sulit dimengerti, ya, tetapi dengan cerita keseharian, berbicara soal hal yang sehari-hari. Nah, Yesus mengajak para muridnya memahami masa lalu dan memiliki pengharapan untuk masa mendatang. Memahami masa lalu dan memiliki pengharapan untuk masa mendatang. Jadi saudara-saudara, pemahaman masa lalu seperti apa? Kalau itu belum beres, dibereskan dulu. Sehingga ketika memiliki rencana, ketika memiliki sesuatu di masa yang akan datang, ini dapat menjadi pembelajaran pada masa lalu dan menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Ada pengharapan, ya. Jadi saudara-saudara, bukan langsung harapanmu apa begitu ya, tetapi Yesus mau tahu dulu
ya, pemahaman mereka dan membenahi pemahaman yang keliru begitu ya, sehingga ada pengharapan di masa yang akan datang untuk lebih baik. Nah, tentunya hal ini juga berkaitan dengan apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-21 berbicara soal pengharapan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dan secara konsisten hal ini juga dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-38. Petrus mengingatkan supaya kita tidak lupa seperti para murid di awal kebangkitan Kristus. Dan tidak hanya terpukau dengan karya kasih Kristus namun bertobat dan dimeteraikan oleh baptisan. Ya. Jadi saudara-saudara, bukan hanya kita terpukau dengan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Dan juga terpukau akan kebangkitannya. Tapi bagaimana kita juga menjalani kehidupan ini karena kita terpukau akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan bertobat dan juga dimeteraikan di dalam baptisan. Ya. Jadi saudara-saudara, baptisan itu bukan hanya sekedar ritus yang dilakukan di dalam kehidupan bergereja, tetapi punya makna yang sangat dalam. Saya akan kembali bacakan ya di ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, berbicara soal pengharapan, ya, tentunya hal ini juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita aplikasikan. Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan umatnya untuk terus menciptakan cerita baru yang menghidupkan. Ya, kalau kita flashback, kita lihat kembali ke masa lalu begitu ya, mulai dari anak-anak sampai kita saat ini remaja, dewasa, lansia, ceritanya kan gak sama ya. Ceritanya berbeda, berubah. Dan tentunya ya, cerita-cerita baru yang Tuhan hadirkan bagi setiap kita itu mau berbicara tentang kehidupan ya, supaya kita bisa menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kiranya hal tersebut dapat memotivasi kita untuk membagikan cerita hidup yang penuh dengan pengharapan kepada sesama. Ya, misalnya saudara-saudara, contoh yang mungkin sering gitu ya, berbicara tentang sakit. Ketika ada seseorang yang sakitnya sama dengan yang pernah kita alami. Ya, atau yang saudara kita alami. Ya, orang ini lagi semangat-semangatnya mau menjalani masa pemulihan, tapi kemudian kita bercerita, tahu nggak Bu, ya kondisi kayak ibu begini, saya punya saudara besoknya dipanggil Tuhan. Nah, ya hati-hati saudara-saudara. Memang cuma sekedar cerita begitu ya, tetapi apakah yang kita ceritakan itu menjadi sesuatu yang memberi pengharapan atau justru ya sebaliknya. Ya, orang sudah jatuh tertimpa tangga pula begitu. Ya. Nah. Berbagi cerita dengan kawan seperjalanan. Jadikan Yesus kawan seperjalanan dalam kehidupan. Ia akan membuka mata kita. Menjadikan setiap halnya lebih bermakna. Saudara-saudara, berbagi cerita dengan kawan seperjalanan. Jadikan Yesus kawan seperjalanan dalam kehidupan. Kita selalu bercerita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita juga dimampukan untuk menceritakan ya, sesuatu yang hidup menghidupkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan kiranya Tuhan boleh membuka mata kita supaya setiap peristiwa yang kita alami itu sesuatu yang bermakna. Dan kita pun juga bisa menolong orang-orang di sekitar kita supaya juga dapat memberi makna,
pada kisah-kisah hidup yang dialami oleh setiap mereka. Berbagi cerita kehidupan yang menghidupkan, bukan justru sebaliknya. Kiranya Tuhan boleh terus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Dan kita memohon supaya Tuhan boleh terus membuka mata kita. Amin. Satu teduh bagi kita. Bersama orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat di hadapan Tuhan dan nanti kita akan tutup di dalam doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Saat ini kami kembali diingatkan oleh-Mu Tuhan melalui firman yang telah Engkau tuliskan di dalam diri pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan untuk mengkitabkan apa yang dinyatakan oleh-Mu. Tentang bagaimana Tuhan memberikan cerita tentang kehidupan yang menghidupkan, sehingga selalu ada pengharapan, kelegaan bagi pribadi-pribadi yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang lelah, yang sedang terluka. Kiranya Tuhan boleh terus menghadirkan cerita-cerita baru bagi kehidupan kami, untuk pertumbuhan iman kami, sehingga kami memiliki relasi semakin lekat dengan-Mu dan semakin dalam. Saat ini kami pun juga memohon supaya cerita yang sedang Engkau nyatakan bagi pribadi-pribadi yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk pulih, kiranya mereka pun juga boleh memaknai cerita yang Tuhan hadirkan bagi hidup mereka. Dan mereka pun juga boleh terus meletakkan pengharapan kepada-Mu Tuhan melalui cerita hidup yang sedang terjadi. Kami berdoa bagi Ibu Apongkov, Ibu Dwi Sutanti, Ibu Esther Leniwati, Ibu Ani Ermatondang, Bapak Tan Gunjung, Bapak Johan Effendi Sembiring, dan juga Ibu Yanti Jayamukti. Dan kami pun juga mengingat akan umat Tuhan yang juga sudah lama tidak dapat hadir di gedung gereja karena lanjut usianya dan memiliki keterbatasan fisik. Kami berdoa bagi Bapak R. Suharsono, bagi Ibu Titi, Ibu Rita Borunenggolan,
Bapak Lim Ping Hing, Bapak Yosef Manan, Ibu Martina Konda Krol, Ibu Hetty, Ibu Deborah, Ibu Liana Arifin, dan Ibu Sri Liana Wati. Kiranya mereka pun juga boleh tetap dapat memuliakan nama Tuhan dan mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga mau berdoa bagi segenap umat Tuhan yang berulang tahun di dalam waktu sepekan ke depan. Kiranya Tuhan pun juga boleh hadir di dalam kehidupan mereka di dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Terkhusus juga bagi pribadi yang sedang berulang tahun pada hari ini, kami berdoa bagi Saudara Ezra, Saudara Billy, Ibu Ermina, Bapak Setiawan, Ibu Linawati, dan Saudari Wulandari. Kiranya nama-nama yang kami sebutkan pun juga boleh bersuka cita pada hari ini. Dan saat ini kami juga memohon untuk proses pelunasan dana talangan yang masih terus dilakukan oleh gerejamu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang sudah kami ambil. Kiranya Tuhan pun juga boleh hadir di dalam segala proses yang dilakukan. Kami juga saat ini memohon kepadamu belas kasihmu Tuhan bagi segala pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam hidup pekerjaan kami, di dalam hidup pelayanan kami, di dalam hidup kami bermasyarakat. Kiranya segala sesuatu yang terjadi boleh menjadi cerita yang memang Tuhan hadirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun juga boleh terus menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga cerita yang ada pada kami boleh juga kami maknai bersama dengan Tuhan. Dan kami saat ini juga memohon supaya Tuhan boleh terus menyertai bangsa kami, negara kami Tuhan, Indonesia, di mana saat ini kami juga sedang persiapan untuk pemilihan umum. Tuhan juga berikan kebijaksanaan di dalam diri pemerintah kami. Segala sesuatu yang diputuskan juga boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami Tuhan, Cimahi, di mana kami berada saat ini, biar kiranya pemerintah kota kami pun juga boleh menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Dan saat ini kami pun juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan yang juga Tuhan boleh hadirkan bagi kota Cimahi, yaitu BPK Penabur, di mana kami pun juga memiliki relasi di dalam relasi satu dengan yang lainnya untuk dapat memberikan pendidikan secara iman, secara akademis yang terbaik untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan boleh ada di sekolah ini. Dan kiranya BPK Penabur di kota Cimahi ini juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya segala hal yang menjadi impian, cita-cita dari anak-anak yang bersekolah di tempat ini pun juga boleh dapat menjadi sesuatu yang mereka pegang ketika mereka juga bersekolah di tempat ini, dan mereka juga boleh bersungguh hati untuk menjalani pendidikan mereka. Ya Tuhan, kami juga memohon supaya orang tua juga yang sudah mempercayakan anaknya bersekolah di tempat ini juga boleh dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk dapat memajukan apa yang menjadi impian dari anak-anak mereka. Tuhan, kami memohon supaya segala syafaat yang kami nyatakan di dalam doa ini, biarlah kiranya hanya bersama dengan Tuhan kami menjalani kehidupan ini. Dan kami mau menyempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih kami syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu dari awal sampai mau berakhir ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami. Tuhan, dan sebagai rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari Tuhan, di mana pada pagi hari ini sebagai rasa syukur kami, kami memberikan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini biar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin.
Manusia adalah homo fabulans, makhluk yang senang dengan cerita. Kiranya melalui cerita yang kita ucapkan kepada sesama dapat memberikan penguatan dan meningkatkan penghayatan tentang kasih Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk berbagi cerita yang menghidupkan sesama, membawa kelegaan dan pengharapan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama menerima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.